Desang Larangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Bojone Negara. Ini kita mau exit tol di Ngawi. Masih sekitar berapa kilo lagi ke Bojonegoro ini tuh ada tuh. Ngawi Bojonegoro cukup Magetan. Oke, sekarang kita akan exiting di Bojonegoro. Ini sebuah perjalanan baru. Di lokasi pemesan ya. Let's go. Ngawi jemetune. Belok kiri langsung. Kira apa kok? Jalur ya? Kiri tan lurus. Lurus. Negoro opo iku? Loko. Larangan. Testing di PKD 580WG di Desa An, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Ini gabahnya juga seperti ini ya, kita lihat kondisinya. Jadi tergantung bahan nanti hasilnya juga. Thank you.
Supaya lebih lembut ini pakai dengan saringan 0,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang terus untuk para kami dan pos-pos beras nih ya. Amin. Nah, kita amin. Ini baru selesai pengetesan giling padi mini tipe 580 WG di Desa Ngelarangan Kecamatan Kanor. Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ya. Pembelinya langsung ya. Tolong jawab seadanya, Pak Haji. Bagaimana? Nah, gimana pendapat Pak Haji 80 WG ini? Alhamdulillah kalau lihat hasilnya saya puas. Kalau dibanding yang biasanya seret-seret besar itu masih bernyalas dan sudah harus yang mengecewakan lah. Tapi ini walaupun kecil tapi insya Allah hasil sangat maksimal ya Pak Haji ya. Mungkin bertahan berapa kan kita ya, masih belum tahu ya. Siap bertahan. Ya inti utama masalah perawatan itu kembali lagi ke pembeli gimana untuk merawat mesin ya. Nanti kan kita kasih tahu caranya untuk perawatan dan ini aja dari kami. Terima kasih banyak kepada Pak Haji yang udah percaya dengan market kami. Semoga barang ini manfaat dan awet. Usaha Pak Haji awet, lancar, kita juga lancar ya. Berkah manfaat. Segitu saja dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.